Pagi hari ini kita gambar ini. Gambar mobil yang katanya harganya nolnya banyak, 1M lebih. Seenggak-enggaknya saya mampu menggambarnya. Indonesia. Walaupun nggak mampu beli ya kan. Katanya ini banyak nolnya. Para raja-raja. Oke, kita aplikasikan menurut GBHM bisa jadi garis nyata. Besar haluan kita mural versity. Cuma perlu buka mata. Kita dilintasi oleh garis katulistiwa. Hutan kita ini paru-paru dunia. Berbagai macam budaya, kita miliki ratusan bahasa. Tapi tetap bisa duduk bersama, minum kopi, berbagi cerita. Tapi nampaknya semua hal-hal itu sudah pergi. Hal-hal hebat yang kita tahu tentang bangsa ini seperti hanya imajinasi. Karena kita tidak peduli dan kita lupa akan jati diri kita sendiri. Kemana ramah-tamah? Kenapa generasi kita jadi pemarah? Kemana rasa bangga bahwa kita ini orang Indonesia? Kemana perginya asas Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Nusantara? Jas kita pink, bukan lagi jas merah. Alam kita dibabat hingga keropos. Pelaku pembakaran hutan masih bisa lolos. Pribumi jadi jongos. Pertama nolak dapat duit, oke bos. Media takkan mengekspos. Nasionalisme hilang bagai mitos. Kepedulian kita itu omong kosong jika hanya di medsos. Apa yang akan kita jelaskan ke generasi berikutnya bahwa satu-satunya warisan yang kita tinggalkan adalah hutang untuk mereka. Cerita tentang binatang yang sudah punah. Sumber daya alam kita yang dijarah. Budaya yang sekarang perlahan mulai sirna. Kita lupa bahwa kita semua terlahir berbeda. Perbedaan itu sesuatu yang kaya, bukan seharusnya diperuncing lalu jadi masalah. Dan kita benci sesama. Atau mungkin Indonesia bisa jadi hanyalah sebuah sejarah. Kita perlu lebih dari sekedar kaca untuk tahu siapa kita sebenarnya. Kita perlu buka mata dan cross-check kembali semua fakta sejarah. Kita harus bangkit dan mulai berlaku adil untuk sesama. Ini tidak bisa menunggu, harus dilakukan sekarang juga. Kita harus bergegas untuk berubah, tahu akan ada yang terlepas. Papua punya emas, kenapa Jakarta yang punya Monas? Kenapa asing menguasai 90% titik migas? Kita petani paling hebat, tapi kita masih mengimpor beras. Kita sibuk salahkan petinggi, tapi tidak diri kita sendiri. Kita tidak teredukasi karena definisi TV jadi televisi. Mereka manipulasi semua informasi, miskomunikasi. Mulai ada api konflik, mulai terjadi dan boom! Tak peduli kita terpecah dan terbagi. Kita sibuk dominasi untuk perkaya diri sendiri. Ini tidak bisa terus terjadi. Kita harus mulai beraksi. Mulai revisi sudut pandang tentang negara ini. Dimulai dari diri sendiri. Sing-singkan lengan baju dan bergerak maju. Bahu-membahu gotong royong untuk bisa melakukan sesuatu. Mulai sekarang tidak ada aku, tidak ada lagi kata kamu. Karena untuk bisa berubah, kita semua harus bisa menjadi satu. Thank you.